Ini badan memang. Hey. Ini badan memang. Hey. Video kali ni korang jangan heran sebab apa aku pakai baju Foodpanda tapi bawa kereta. Korang jangan rasa faham. Sebenarnya kita orang ini ada event bagi hari bubur lambuk. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai. Bulan lepas kita ada tubuhkan satu kelab, iaitu kelab amal rider Foodpanda. Bulan sanggup biar nasi mancing buat atau Frieza cuba halang. Kita jadi super saya, siapa halang kita kendang. Dari mana ahlinya dah terdiri pada rider-rider Foodpanda sekitar corner sini lah. Sampai luar biasa, ambo mohon tunjuk kajar sebab masih budak baru. Jadi sampai sini saja bang meningin undur diri. Salam sayang buat semua wahai penduduk bumi. Kebetulan dah memang bulan puasa, kan ni aku tengah siap lah. Aku nak pergi, kita nak pergi ambil tubuh. So lepas nanti aku akan cerita nanti lah. Kita dah sampai. Kita sudah sampai. Okay, kita sampai. Kita tengoklah apa gerak ke. Kalau orang volunteer Foodpanda yang join kita pada hari ini, mana orang? Bayang. Setiap kali event kita akan kumpul sini. Lepas tu kita bagilah ke tempat-tempat tempat kita pilih tu. Lepas tu sebelum ni kita hari pertama kita bagi sini tau, hari pertama kita bagi dekat bazar Gong Badok ni. Lepas tu dekat madrasah apa? Madrasah pondok-pondok. Biasa pergi disco tiba-tiba nak sebut madrasah ni dia ingat. Bubur lambuk kita tepuk, bukan kita masuk ah. Tu mana tu masuk ya? Kita tepuk. Bagi sushi orang rezeki bila puasa ni. 6 and a half hours later. Ada ni ahli dah kamera lagi. Menunggu ahli. Menunggu ahli tu. Tak cukup guru ni. Baru 3 orang ni. Ya, jom. Ya. Berat hidup ini tanpa dirimu. Ah, seorang lagi. Ialah bubur. So, jadi kita nak pergi mana ni dah? Mana tempat kita? Dekat Bazar Ramadan Batu Nang. Batu apa? Batu Nang. Batu Nang lah. Dekat mana tu? Batu Nang. Batu apa? Batu Nang. Ulang semula, batu apa? Batu Nang. I'm on vacation all day cause I love my occupation. Hey, walaupun kita tak ramah tapi tuan ni kita ada tukar masak kita. Hai, hai sekali. Lalu okay, siap-siap nak pergi ke Bazar Tuna. Kita akan pergi. Bagi bubur lambuk sekejap. Sekejap. Baik sini ya. Jadi kita sampai dah di Bazar Batu Nang. Jadi kita minta kemenangan dulu daripada di sini aku. Cuma kan kalau tak parking tak boleh. Kereta pun situ boleh. Mana? Boleh. Ambil motor pun 3 tong satu sini. Buat 2 tong kita tau. 2 tong je. Nak 1 tong. Jadi bukan sebarang lah. Kena minta kemenangan dulu. Dah tak boleh main-main. So, tak apalah menuju je bunda kiri. Dan tak lagi kita angkat meja kita angkat ni, bunda lambuk ni, kita letak sana lah. Okay. King ada. 2-3 orang di belakang tu. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Kaabah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah. Ada bunga ni seorang. Bagus bunga. Sa'i, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah. Ah, penyayang sayangnya tak terbi.
dia sekarang ni awal lagi lah ini lah. Tanpa sekarang ni pukul apa dah? Sekarang pukul 5.30. 5.30, kira awal lagi lah sebab tu lelaki dekat bazar ni duduk ramai lah. Maksudnya duduk ramai mana lah. Biasa dekat-dekat nak buka tu ramai orang. Semua tu ada orang. Semangat eh. Ngamuk saja ini. Ha, kita kena bagi habis hari ni. Berapa bot dah habis? Alhamdulillah bot yang tak habis. Bot dah habis ya? Oh, laju. Alhamdulillah. Dah 8 sejam lah. Kejap sangat eh. Tak apa, insyaAllah. Hari lah lagi kita cari lagi dana untuk buat lebih lagi lah. Buat lebih daripada biasa lah. Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama at-tayyibal ardani sallu 'ala an-nabi ya rasulullah sallu. Marilah berselawat pada baginda. Habis dah. Untuk ni nak apa kamu? Jom kita masuk dalam bazar, kita cari makanan untuk jadual ana juadah berbuka puasa. Jadual. Bukan juadah tau. Jual. Oh, tengok. Bila sebut pasar raya, ramai orang mula marah. Raya hanya duduk dalam rumah. Punca datang dari Cina, si corona namanya, kata menteri kita. Kenapa tadi? Penutup. Penutup. Sabar, tengah fikir dah nak cakap ni. Tenang je. Nah. Ini nak mikir. Jadi alhamdulillah selesai lah program kita tu hari ni. Untuk minggu ni lah. Untuk minggu ni saja, minggu yang ketiga. Jadi yeah. Untuk minggu depan, minggu terakhir. Minggu terakhir. Kita akan buat agih hambu bolambu juga, tapi di dekat drawbridge jambatan terbuka. No, tengok kapung gua tu ada jambatan itu. Kapung mada. Tengok tu baik siap ke boleh buka zoom buka. Boleh buka gitu lagi. Mu tengok ah. Saya kapung muda awak. Dah urut ah. Kita kanu dah rimang. Muda aku salah belok sini. Okey, bye bye. Sempoi. Di drawbridge. Jadi kita sekarang ni kita tengah lepak-lepak dekat pantai Miami. Miami ke Myanmar? Dekat pantai Myanmar. Tunggu berbuka lah. Tunggu buka puasa. Jadi kita habis awal ni. Pukul 6 tu siap dah pagi-pagi. Alhamdulillah selesai pakai. Jadi kita senang hati bila kita selesai kat mana orang. Orang bagi derma tu, kita kumpul-kumpul duit tu, kita tepah pukul lambuk, kita bagi. So itu saja. Jumpa lagi guys. Show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to read.